wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatika wa zakirna ma nasina wa 'alimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang sangat penting, yaitu akhlakul karimah. Di mana akhlakul karimah ini sebenarnya adalah lanjutan daripada materi yang sudah kita bahas, yaitu materi ihsan. Nah, inti daripada ihsan itu sebenarnya adalah akhlak. Maka kita akan meneruskan pembahasan ihsan pada kategori akhlak. Akhlak secara etimologi diambil dari bahasa Arab kata khulqun, yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Secara terminologi ada banyak sekali para ulama yang mendefinisikan ini, misalkan Ibnu Maskawih, adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Jadi akhlak itu memang bawaan, tabiat, di mana tabiat ini mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi secara spontanitas, baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Sesuatu yang sifatnya baik atau buruk tertanam kuat dalam diri manusia, yang dirinya lah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Itu Al-Jurjani. Masih mirip dengan Ibnu Maskawi, bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang alami, berada di dalam jiwa manusia, dan kemudian dia akan berbuat sesuatu sesuai dengan perangainya itu. Kalau dia pemarah, maka dia akan cepat marah. Kalau dia orang yang santu, ya tidak mudah marah. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat yang terpatri dalam jiwa manusia, yang dari terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Jadi dari ketika ulama ini dengan jelas mengartikan akhlak itu sebagai perbuatan baik atau buruk yang dilakukan secara spontan. Berikutnya yaitu tentang keutamaan akhlak. Ada hadis yang sangat terkenal, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa misi utama nabi itu diutus oleh Allah, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita akan menemukan banyak sekali acara nabi yang berisi akhlak, karena memang nabi itu datang ke dunia ini, misi yang paling besarnya adalah akhlakul karimah, mengajarkan kita bagaimana beretika, memiliki akhlak yang baik. Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ukur orang itu baik apa tidak, itu akhlak perilaku yang dia miliki. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Yang paling sempurna keimanan seseorang yang mukmin, yaitu yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Jadi kesempurnaan iman itu ukurannya adalah akhlak. Dan salah satu ukuran akhlak itu adalah orang yang berbuat baik terhadap perempuan. Innal mu'minin la yudraku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im. Orang yang mukmin yang punya akhlak yang baik, dia bisa mendapatkan derajat orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat malam. Jadi hanya dengan modal akhlak yang baik, masya Allah, dia bisa mampu atau menempati derajat yang sangat mulia, sederajat dengan orang yang berpuasa dan orang yang senantiasa salat malam. Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan di akhirat kelak yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi wassalah. Bahwa orang yang akhlaknya baik itu bisa mendapat atau mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang melaksanakan salat.
Inna min ahabbikum ilayya aw aqribakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Kata Nabi, orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku kelak di yaumil qiyamah, tempat duduknya paling dekat dengan Nabi itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah orang yang terbaik bagi sahabatnya. Sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah orang yang terbaik kepada tetangganya. Karenanya, jadilah teman yang baik. Jadilah teman yang dikenang oleh teman-temanmu sebagai orang yang baik. Bentuk-bentuk akhlak terpuji yang dimiliki mahasiswa. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum, saling mengerti. Setiap orang punya keadaan, kondisi yang berbeda. Jangan paksakan mereka untuk seperti yang kita inginkan, tapi jadilah kita sebagai orang yang bisa mengerti dan memahami mereka. Ya, termasuk kita ini jangan membeda-bedakan teman-teman kita, orang lain, ya, apalagi dari sisi ras, suku, rasis, ya, atau bentuk tubuh mereka. Karena kita ini diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan, kita dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu, untuk saling mengenal. Dan yang mulia di sisi Allah itu bukan siapa-siapa. In akromakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa, yang paling bagus takwanya. Yang kedua, ta'awun atau saling tolong-menolong. Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kalian di dalam dosa dan permusuhan. Jadi tidak semua tolong menolong itu baik. Dia menjadi baik kalau landasannya adalah halal, landasannya adalah syariat, tolong menolong dalam kebaikan, tapi dia menjadi dosa kalau tolong menolongnya adalah di dalam sisi dosa dan permusuhan, perbuatan maksiat dan saling membusuk. Ya, karenanya tetap ya, meskipun itu tolong menolong, kalau mencontek menjadi sesuatu. Bentuk terpuji lainnya, tasamuh dan toleran. Kita ini dalam konteks muamalah, dalam konteks berkaul, boleh berkaul dengan siapapun, bahkan dengan non-muslim sekalipun. Tetapi tentu ada batas-batas yang kita tidak boleh mencampur adukan. Akidah nggak boleh campur aduk. Tapi kalau kuliah atau transaksi jual beli atau sekedar ngobrol di mana kafe dan lain-lain, diperbolehkan saja meskipun kita dengan orang yang berbeda agama. Lakum dinukum waliyaddin. Jujur dan adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Jujur dan adil ini menjadi sifat yang sangat baik dimiliki seseorang, di mana jujur ini menjadi sifat utama para nabi. Nabi Muhammad itu semenjak kecil sudah disebut dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, karena kejujurannya yang sangat luar biasa. Makanya sifat wajib bagi nabi itu yang pertama adalah Siddiq, yang artinya jujur. Di samping jujur, kita juga harus bisa berbuat adil, dan adil itu bukan sama rata, bukan. Adil itu artinya wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau mahasiswa kemudian belajar, itu namanya adil. Tapi kalau mahasiswa pacaran sampai lupa kuliah, itu namanya zalim. Karena tugas utama dari seorang mahasiswa itu adalah belajar, menempatkan sesuai dengan tempatnya, itu begitu. Wad'u syai'in fi mahallihi. Kemudian amanah dan menepati janji. Ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jangan sekali-kali jadi orang yang berkhianat atau orang yang ingkar janji. Amanah termasuk ciri para nabi, sifat para nabi, warisan sifat para nabi, termasuk juga menepati janji. Jangan sekali-kali berjanji kalau kita sekiranya tidak bisa menepati. Jangan jadi orang yang PHP. Etika pergaulan Islam secara umum. Pertama, menutup aurat. Jadi sebagai seorang muslim, kita ini punya kewajiban untuk menutup aurat. Bagi perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dan kaki. Kalau kemudian laki-laki, baina surrah wa rukbah, antara dengkul sampai
pusar. Ini wajib kita tutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu boleh diperlihatkan kepada mahram, atau dalam konteks tertentu boleh diperlihatkan kepada pasangan. Menjauhi zina. Jangan sekali-kali zina. Wala taqrabu zina, innahu kana fahisyata wasa'a sabila. Orang itu kalau sudah zina, berarti dia sudah melakukan dosa besar yang hukumannya dalam Islam bukan hukuman yang ringan. Menundukkan pandangan agar kita terhindar dari zina, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan cara ghadul basar, menundukkan pandangan. Kalau kita terpukau melihat seorang perempuan yang aduhai, perempuan yang cantik, itu jangan terus dilihatin. Tapi segera palingkan pandangan agar kemudian setan tidak membisikkan kita untuk melakukan kemaksiatan yang lebih jauh. Menjauhi tempat-tempat maksiat sebisa mungkin. Kalau ada tempat yang gampang kita berbuat maksiat, tidak usah ke sana. Jauhi tempat-tempat itu agar kita terhindar dari melakukan kemaksiatan. Tidak melakukan khulwat. Khulwat itu berdua dengan yang bukan mahram, berduaan dengan pacarnya di tempat-tempat sepi, di tempat-tempat yang sekiranya mudahkan melakukan maksiat, itu namanya khulwat. Ini enggak boleh dilakukan. Kemudian pergaulan Islami yang sehari-hari, mengucapkan salam. Jadi kalau ketemu teman jangan hey bro, hey Jin, jangan. Karena kita orang Islam, ucapkanlah assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum. Nah, itu ucapan salam. Yang kedua, meminta izin kalau akan melakukan sesuatu atau meminta sesuatu. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Bersikap santun dan tidak sombong. Ya. Jadi, bersikaplah yang baik. Jangan sombong. Mentang-mentang, saya ini dan sebagainya. Kita ini makhluk yang tidak layak untuk sombong. Kita ini enggak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang tidak pantas menyombongkan kelemahannya. Corona sudah cukup menjadi ayat bagi kita, kepada makhluk sekecil itu saja banyak orang yang takut. Lalu ngapain kita sombong? Berbicara dengan perkataan yang sopan. Jadi kalau mau ngomong, mau bicara itu harus sopan, apalagi kepada orang yang lebih tua, kepada guru, kepada dosen, sekuat tenaga kita itu berbicara dengan cara yang sopan. Tidak boleh saling menghina, membuli, menghina, merendahkan orang lain, enggak boleh. Tidak boleh saling membenci dan iri hati. Hilangkan kebencian, hilangkan dengki, hilangkan iri, agar kemudian kita terbebas dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya itu. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebab manusia itu kalau waktu luang kok kemudian tidak diisi dengan bermanfaat, biasanya gampang melakukan kemaksiatan. Mengajak orang lain untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dampak negatif pergaulan yang salah. Kalau ada orang di masa mudanya, di masa remajanya sudah melakukan sesuatu yang salah, maka dampaknya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masa depannya. Memupuskan harapan orang tua dan keluarga. Orang tua punya cita-cita dan harapan besar agar kita ini menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Tapi kalau masa muda mau kau hancurkan dengan pergaulan yang salah, itu juga harapan orang tua menjadi hilang. Terseret dalam lingkaran setan. Seringkali orang ketika masuk pada satu kemaksiatan, itu akan masuk ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dan begitu seterusnya, sampai dia berada di dalam satu putaran yang susah keluar dari kemaksiatan itu. Makanya jangan coba-coba masuk melakukan kemaksiatan. Melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu dimulai dari hal-hal kecil, kesalahan kecil. Ketika dia terus-menerus dilakukan, maka nanti dia akan berani melakukan dosa besar. Mengarah pada perzinaan dan prostitusi yang dapat menyebabkan HIV dan AIDS. Dari sisi agama, sudah sangat jelas keburukannya. Dari sisi kesehatan, orang yang pergaulan yang salah akan juga terjerumus ke dalam kondisi yang membuatnya terpapar virus-virus yang tidak baik. Ada satu peribahasa di dalam bahasa Arab, bunyinya bagus sekali. Amilin nasa bi akhlaqika la bi akhlaqihim. Gaulilah orang-orang itu dengan akhlakmu, bukan dengan akhlak mereka. Jadi kalau ada orang berbuat jelek kepada kita,
ya nggak usah dibalas. Perlakukan mereka dengan akhlak kita, akhlak yang baik. Jangan meniru akhlak buruk mereka. Lalu apa bedanya kalau mereka mencaci kita, lalu kita mencaci mereka? Kalau dia membuli kita, lalu kita membuli mereka? Apa bedanya kita dengan dia? Jadi kalau ada orang berbuat buruk kepadamu, udah. EGP aja emang gue pikirin, kamu tetap berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai keburukan mereka, akhlak buruk mereka, merubah akhlakmu yang baik. Amilin nasa bi akhlakika, la bi akhlakihim. Ada seorang penyair mengatakan benar benar kun kan nakhili anil aqadi murtafian bitubi yarmi fayalqa atyabus samri. Jadilah kamu seperti pohon korma yang jauh dari sifat dengki. Bitubi yarmi, orang-orang melemparnya dengan batu, fayalqa atyabus samri, tapi dia membalasnya dengan kurma yang manis. Belajarlah kepada pohon kurma. Orang-orang melemparnya dengan batu, tapi pohon kurma membalasnya dengan kurma yang manis. Ya. Ini ada satu renungan dari salah seorang ahli matematika Arab namanya Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0. Dia mengatakan begini, idza kana al-insanu dzu akhlaqin fa huwa wahid. Orang itu kalau akhlaknya baik, maka dia nilainya angka 1. Wa idza kana al-insanu dzu jamalin fa adif ila al-wahid sifar. Kalau orang itu ganteng, cantik, maka tambahkan angka 0 setelah angka 1. Wa idza kana dzu malin, kalau orang itu orang yang kaya, punya harta, maka tambahkan angka 0 lagi setelah 10. Wa idza kana dzu hasabin wa nasabin, kalau dia orang yang punya nasab berdarah biru, sultan, keturunan Raja Sunda Empire, maka tambahkan lagi 0, jadinya 1000. Fa idza dzahabal adad wahid, kalau angka satunya hilang, wa huwa al akhlaq, yaitu akhlak, zahabat qimatul insan, maka hilanglah harga diri manusia. Wa baqiyatil asfar allati la qimata laha, yang tersisa tinggal angka-angka 0 yang tidak ada nilainya. Jadi akhlak itu angka 1. Orang itu misalkan gini, kamu punya calon suami ganteng 10. Kalau punya calon suami kaya 100. Punya suami ganteng, kaya, darah biru, 1000. Tapi kalau nggak punya akhlak, maka nilainya menjadi tidak ada. Maka akhlak itu angka 1. Yang dengannya kita menjadi manusia yang punya harga. Siapapun dia, lahir dari apapun, datang dari manapun, kalau punya akhlak, pasti akan menjadi manusia yang mulia. Terakhir, Mustafa As-Siba'i mengatakan, min alamati husnil khuluqi an takuna fi baitika ahsanun nas akhlaqan. Ciri orang itu punya akhlak yang baik adalah hendaknya kamu menjadi orang yang paling baik akhlaknya di rumahmu. Berarti kalimat ini kalimat yang sederhana tapi maknanya sangat luas. Kalau kita menjadi orang yang terbaik di rumahmu, berarti itu akhlakmu baik. Karena kalau dia menjadi anak, pasti berbakti pada orang tuanya. Kalau dia menjadi adik, menghormati kakaknya. Kalau dia menjadi kakak, menyayangi adiknya, masya Allah, ini luar biasa. Karenanya jadilah anak-anak yang salih. Jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, karena mereka lah kunci kita menuju surga. Kalau mereka tidak ridha dengan kita, jangan harap kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ridha Allah fi ridhul walidain, wa suhtukhlah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah berada pada ridhonya kedua orang tua, kemurkaan Allah juga berada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi kunci Allah itu memberikan rahmat kepada kita atau tidak, itu adalah kalau kita mendapatkan rahmat dari kedua orang tua kita. Silakan disimak dengan baik penjelasan saya, jangan lupa untuk resume dan dikumpulkan tugasnya di Skalsa. Selamat belajar.
Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.